Video seorang pria membongkar dompet istri karena ingin memberi sejumlah uang menarik perhatian warganet. Kisah yang diunggah oleh akun TikTok @ichabears pada Rabu 25 Agustus 2021 kemarin itu telah ditonton lebih dari 4,1 juta kali. Dalam video tersebut, sang perekam memperlihatkan saat suaminya tiba-tiba membuka tasnya. Setelah menemukan dompetnya yang dicari, pria tersebut melihat isi di dalam dompet milik istrinya itu. Ia lalu memasukkan sejumlah uang ke dalam dompet istrinya. Video itu direkam dan diunggah oleh Evita, 27 tahun, asal Jakarta. Evita merekam aksi sang suami, Welly, pada Rabu 25 Agustus 2021. Saat dikonfirmasi, ia mengungkapkan kisah di balik aksi sang suami. Sehari sebelumnya, uang tunai milik suaminya kurang saat membayar barang yang dibeli. Toko tersebut ternyata juga tidak menerima pembayaran secara digital. Welly lalu berpesan pada Evita agar selalu menyediakan uang tunai di dompet, sehingga perempuan tersebut tak perlu KTM apabila sedang membutuhkan uang tunai. Dirinya pun mempunyai ide merekam video saat suaminya memasukkan sejumlah uang ke dalam dompet miliknya.